Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menggelar pasar murah di Kelurahan Biropuli Utara, Palu, Sulawesi Tengah. Berbagai komoditas dijual di pasar murah itu. Salah satu komoditas yang paling dicari adalah gas 3 kg. Warga rela mengantri sejak pukul 6 pagi di lokasi pasar murah. Gas 3 kg di lokasi itu dijual seharga Rp18.000. Warga membawa tabung kosongnya dengan membawa kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya. Dari jam 6 pagi sampai jam berapa sekarang? Dapatnya berapa tabung? Satu. Satu tabung berapa? Satu. Berapa harganya satu tabung? 18. Kalau pangkalan kita dapat setengah mati. Siapa yang duluan dia yang dapat. Kalau lambat sudah tidak dapat. Jadi makanya kita antri di sini juga. Ini supaya dapat gasnya. Di pasar gas 3 kg menjadi salah satu komoditas langka. Jikapun ada, harganya telah melonjak tinggi. Pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palu itu digelar pada tanggal 8 April 2022. Aldrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah.